dan vakum selama hampir satu atau sampai dua tahun yang lalu, karena terakhir mungkin itu bulan Maret tahun 2020 dan sekarang di bulan Oktober tahun 2021 hampir dua tahun. Nah, hari ini kita mencoba membuka kembali dan Masya Allah peminatnya sangat banyak dan ada beberapa pusat yang sudah kenal ya, karena dulu juga pernah ikut mampir. Di sini ada sekitar satu dua. Coba yang pernah ikut tangan kanan. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada sekitar 6-7 orang Masya Allah. Lanjut lagi ya. Baik, di mampir ini apa sih yang kita pelajari nantinya? Kita belajar akan pertama Al-Quran tentunya, yang kedua hafalan Al-Quran mencakup hafalan dan tahsin, kemudian ada menghafal hadis, kemudian ada zikir pagi sore yang insya Allah kalian akan hafal satu buku zikir pagi sore ya, insya Allah. Dan kedua dan selanjutnya adalah pelajaran diniyah terkait ada fikih, ada adab dan akhlak, ada tentang tauhid dan lain sebagainya, dan pelajaran-pelajaran sirah seperti itu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan tes dan insya Allah akan diterima semua insya Allah. Akan tetapi nanti ketika masuk akan ada pembagian-pembagian kelompok, yang mana ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Di antara tiga kelompok itu punya ketentuannya masing-masing. Ada yang nanti yang sudah kelompok A, yang punya polanya banyak di kelompok A, yang sedang di kelompok B, dan yang masih ikhlas ada di kelompok C. Nanti akan di putar terus seperti itu. Oke, jadi sekarang coba sertakan itu. Ada 42 orang insya Allah. Nah, untuk para orang tua insya Allah ini sedikit agak lama, bagi yang mau menunggu silakan. Bagi yang mau menjemput anaknya insya Allah setelah duhur bisa dijemput. Insya Allah setelah duhur bisa dijemput. Tapi bagi yang mau menunggu juga silakan. Dan kita mulai saja tes yang pertama, yaitu kalian ambil meja masing-masing ada di belakang. Pelan-pelan
sedang, di kelompok B, dan yang masih ikhwan ada di kelompok C. Nanti akan diputar terus seperti itu. Oke, jadi sekarang ya. Coba berhenti dulu, sertakan itu. Ada 42 orang, insya Allah. Nah, untuk para orang tua, insya Allah ini sedikit agak lama, bagi yang mau menunggu silakan. Bagi yang mau menjemput. Thank you.
selesai tes atau sudah baca di depan sama satu setengah ada di depan. Thank you.
kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, ya, dijauhkan dari virus-virus yang tidak terlihat, dan semoga datangnya kita ke sini oleh Allah dijadikan pahala yang melimpah. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang fitrah. Ya. Kemarin ada Ustaz Jalil sama Ustaz Ihsan sudah menjelaskan tentang adab. Ya, dan tentang adab apa? Adab menuntut ilmu. Ya kan? Nah, adab itu ada banyak, ya. Ternyata adab itu ada banyak. Adab sebelum tidur, adab ketika makan, adab memakai baju, adab ketika bepergian, adab ketika mau tidur, adab ketika bangun tidur, adab ketika di kamar mandi. Semuanya kita harus beradab. Nah, sekarang ya, itu nanti dijelaskan sama Ustaz Ihsan dan Ustaz Jalil. Nah, sekarang Ustaz bagian dijelaskan untuk fiqih. Fiqih artinya pemahaman. Jadi fiqih itu ada banyak perbedaan, ya. Ada yang berkata ulama A, berkata ulama B, berkata ulama C. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita tinggal pilih yang mana yang menurut kita kuat. Nah, semuanya baik karena ulama-ulama tersebut berlandaskan dengan Al-Qur'an sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini belum selesai, kita tunggu sebagian. Ada banyak, nanti insyaallah kitabnya akan diberikan, ya, akan difotokopikan. Nah, nanti kalian tinggal fotokopi, nanti Ustaz bikin materinya, di belajar tinggal buka kertas saja. Ya, tidak catat-catat lagi. Ini ada banyak, ini ada satu buku. Tapi nanti selama prosesnya atau masih di media. Ya. Oke, sekarang boleh kalian tulis yang ada di depan. Ambil Quran terus catat di